Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan gue Bang Richard. Pada hari ini gue masih berada di alun-alun Pamulang teman-teman. Berhubung gue gak bawa peralatan ngevlog teman-teman nih, jadi gue ngevlog seadanya aja teman-teman nih. Jadi di belakang gue nih ada yang jual namanya apa om? Es durian montong 88 ya? 36. Oh 36 teman-teman. Dan selain es durian juga ada lagi nih apa om? Cikibul. Wah Cikibul teman-teman. Seperti apa rasanya dari Cikibul ini teman-teman? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel gue Bang Richard. Makanan apa sih Bu ini? Ini Cikibul. Oh Cikibul. Oh. Daripada Cikibul. Oh Cikibul teman-teman tuh caranya diapain tuh? Oh segitu itu teman-teman lihat. Wah keren nih. Wah. Beruap ntar nih. Wah itu dia. Wah dingin banget teman-teman nih. Itu dikasih susu ya Bu ya? Iya. Oh susu ya, ini kayaknya anak-anak disuka Ibu ya? Iya. Nah itu dia tuh. Oke teman-teman, di depan gue nih ada nih bapak nih yang jual es durian 36 teman-teman. Nah om dengan om siapa pak? Om Aweng. Siapa? Om Aweng. Om Aweng. Oh, Om Aweng. Yang dijual apa aja di sini? Saya jual es durian ya. Terus? Sama tahulu sama ini nih. Sama apa om? Cikibul. Oh Cikibul. Nah ini tahulu nih. Ini apa nih om namanya om? Tanghulu. Apa tuh artinya? Tanghulu. Oh, makanan Korea teman-teman. Ini terbuat dari apa om ya? Ini nih, yang ini nih. Yang ini apa ya? Ini ya nih. Itu anggur. Ini om, yang kayak tali ini apa ya? Oh itu ininya itu apa? Karamel, gula. Oh karamel gula teman-teman. Lihat tuh unik banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 teman-teman nih. Wih, unik teman-teman nih tuh. Ini dia nih. Unik banget teman-teman nih. Sini juga nih, ini ada. Ah, itu dia teman-teman, pas banget nyala tuh teman-teman tuh lampunya tuh luar biasa lihat tuh. Ini terang terang benerang teman-teman lihat tuh. Wah, ini. Ini nih yang ini ya, ini yang keluar asap tuh ya, tapi bukan asap rokok ya. Nah, ini teman-teman nih, ini nah ini dia tuh. Nah, ini tuh dia tuh. Wah, itu tuh mantap teman-teman tuh lihat tuh. Ini namanya ini tadi nih tuh. Cikibul ya? Cikibul. Nah, tuh Cikibul, Ciki ngebul teman-teman tuh lihat tuh. Wah, gitu. Emang mesti dikocok dulu, Om? Iya, biar nyatu. Oh, biar nyatu. Oh, tuh lihat tuh. Wih, di atraksi nih si Om nih. Nah, tuh dia tuh. Segini berapa, Om? Ini murah, berapa? 15.000. 15.000. Nah, tuh murah teman-teman tuh. Gak pakai mahal, gak pakai jual tanah kok. Wah, tuh benar tuh. Lihat tuh. Wah, mantep banget teman-teman nih. Segini cuman 15.000 teman-teman nih. Nah, nih Om, kalau yang ini berapa nih Om harganya Om? Sama 15.000. Oh, semua 15.000 ya? Iya. Oh, tapi ini dari buah ya? Dari buah. Nah, dari buah-buahan teman-teman tuh dan dipakai gula ya, karamel ya? Nah ini karamel jadi manis ya. Manis banget. Oh nanti dipakai apa nih om ini ntar? Oh ada orang yang beli? Langsung kita kasih tisu aja biar dia megang. Oh gitu, tapi dia nggak dingin ya? Nggak dingin, semakin dingin semakin beku dia. Oh gitu. Oh iya. Ini teman-teman nih, ini jual es durian teman-teman nih. Yang ini es durian. Yang ini buah-buahnya nih teman-teman. Nah tuh ada yang beli tuh teman-teman tuh di sini. Rame teman-teman ya. Nah tuh ada yang beli tuh satu tuh. Wah ini rasanya pasti enak nih. Oh ada buah anggur sama jeruk ya. Nah tuh teman-teman tuh lucu banget teman-teman tuh unik nih tuh dia pakai karamel. Wah ada beli dua tuh. Nah tuh dia tuh suka buah ya. Oh suka buah tuh teman-teman tuh. Ya ini belum jadi nih. Ini belum dikasih gula karamel ya. Nah ini belum dikasih di teman-teman tuh. Waduh. Nah iya benar nih yang ini udah belum, yang ini sudah dikasih karamel tuh lucu banget tuh, panjang banget tuh kayak tali teman-teman tuh.
Pak Sarif. Oke, Pak Sarif, aku mau bertanya sebentar ya. Pak Sarif, kalau bawa ciki bolnya ini kan dari lagi bazar ya. Ini sehari bisa berapa ciki, Pak? Berapa porsi gitu? Iya. Kadang-kadang sampai 200 kan. 200 porsi. Segini banyak ya, 200 porsi. Oh, bisa lebih ya? Kalau kemarin di makam itu tidak 200. Oh, gitu. Waduh, banyak juga ya, 200 porsi ya. Oh, kalau satu ini berapa, Pak? Dalam satu mangkok ini ada berapa cikinya? 10 ada? 20? Oh, 20-an. 20 ya? Oh, tuh teman-teman tuh isinya ada 20, harganya 15.000 teman-teman. Tuh, Pak itu lagi bikin es durian teman-teman tuh. Nah, ini dia tuh es durian teman-teman. Panas-panas makan es durian teman-teman, lihat tuh. Waduh, mantap banget teman-teman tuh. Waduh, ini enak banget ini. Mesti dicoba ya teman-teman. Nah, itu dia tuh. Teman-teman tuh lagi dibikin tuh. Nah, ini dia nih, ada yang beli nih. Nah, itu dia tuh, dikocok. Waduh, asap ya teman-teman tuh, lihat tuh. Waduh, ini dingin banget nih. Nah, tuh, oh gitu doang caranya. Iya. Nah, dikasih susu lagi tuh teman-teman. Nah, itu dia tuh. Wih, mantap tuh, ada yang beli tuh. Waduh, luar biasa ini. Om, aku mau tanya dong, Om. Kalau durian, es durian ya, itu kalau dagang itu berapa? Itu kan liter atau apa sih? Kalau untuk es duriannya? Belanja apa gimana? Enggak, yang ada di ini Om, yang di dagang. Liter ya? Itu berapa liter Om? Segede itu? Segede itu hitungannya 11 liter. 11 liter? Oh, untuk duriannya? Untuk duriannya itu 3,5 kilo. 3,5 kilo? Oh, dicampur es ya? Biar gak asem. Oh iya benar, biar gak asem teman-teman. Oh, berarti itu SJ itu langsung dicampur sama es campur dengan durian ya. Jadi biar dia juga agak dingin ya. Itu biar gak asem juga Om ya. Nah, itu dia. Jadi apa Om? Asli ya. Oh iya, kelihatan emang. Nah, jadi memang durian asli, cuman mungkin esnya sedikit kali Om ya. Yang penting rasa duriannya itu benar-benar asli durian. Kita bisa menjaga bagaimana caranya tuh durian nggak asam. Nah, itu teman-teman tuh. Kalau jadi kita nggak bawa freezer. Oh, jadi tapi kalau bawa freezer kita taruh di freezer. Bisa ya, berarti kalau gitu memang hari harus habis Om ya. Jadi harus jadi fresh ya. Nah, itu teman-teman tuh. Jadi kalau kalian pingin beli es krim durian di Om Aweng, nah jadi ini es duriannya ini hari ini dibuat dan malam ini pasti habis Om ya. Harus habis ya. Insya Allah habis tuh teman-teman tuh. Lihat tuh rame banget teman-teman tuh. Lihat tuh yang beli es durian. Oh, 2 galon. Oh, 2 galon ya? Ini lagi telepon lagi nih. Wah, luar biasa Om Aweng nih gua. Dikit coba tengok. Wah, coba kita tengok teman-teman nih. Wah, penasaran nih gua nih. Gua penasaran teman-teman nih. Penasaran banget teman-teman. Mana? Abis tinggal dikit lagi tuh. Oh, iya. Ketemu kalengnya. Iya, benar teman-teman nih, luar biasa bawang nih. Wah, ketemu kalengnya tuh. Benar. Enggak bisa dibohongin benar-benar nih. Ini benar-benar Om. Luar biasa nih Om. Waduh, keren nih Om. Oke teman, itu dari review gua pada malam hari ini dan gua mengucapkan terima kasih kepada Om Aweng. Semoga Om Aweng dagangannya laris manis ya. Semoga Om Aweng diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan gua juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video gua dari awal hingga sekarang. Dan jangan lupa untuk banyak bersyukur apa yang telah kita punya. Bagi kalian yang penasaran ingin makan produknya dari Om Aweng, apa cikibol ya? Cikibol sama sama es durian ya. Kalian bisa langsung datang ke alun-alun Pamulang ya. Alun-alun Pamulang. Dari hari Sabtu hingga Senin ya. Nah, di alun-alun Pamulang Tangerang Selatan. Terima kasih Om Aweng ya. Terima kasih banyak. Bang Richard dari Pamulang Tangerang Selatan.